Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue tentunya, Mat Amin. Dan ini kita kedatangan box ya, atau barang dari Ambrugio. Kalian kalau kepo-kepo bisa ke IG-nya Ambrugio Project. Nah, gue beli ini adalah header untuk R25 gue. Dan untuk tampilan kartunya lumayan oke, ada barcode-nya, ada Ambrugio dan logonya, kemudian ada slogannya "We make the best part for you". Kita memberikan barang terbaik untuk Anda. Mungkin itu artinya. Selebihnya udah nggak ada lagi. Dan gue beli ini sebenarnya udah dari Desember, berhubung yang dikirim sampai sini itu salah, ternyata buat ninja. Jadi kita return lagi dan udah ada barangnya sekarang yang mungkin milik R25, makanya kita buka dulu. Kita ingin tahu isinya bagaimana. Ya, gue beli ini sih waktu promo ya. Jadi Ambrugio itu ada promo 30% kalau kalian beli full system, 15% kalau kalian beli headernya aja atau silencernya aja, dipotong lah jadi persenannya kalau beli setengahnya. Ya, berhubung gue beli headernya aja, jadi dipotong 15%. Oke, udah kebuka. Ya, udah kebuka ininya. Selotipnya kita buka aja kardusnya. Wow. Udah dapat. Nih, packingnya bagus ya. Ada bubble wrap sama dikasih per juga sama mereka. Birunya cakep nih. Ini aja masih bubble wrap udah kinclong di birunya. Lagi kita buka coba ya. Kita buka. Gue keluarin aja. Kelihatan kan? Oke. Kardusnya gue taruh dulu. Untuk kardusnya nggak ada apa-apa lagi tuh. Kosong, kosong, kosong. Oke, udah kita buka selotipnya doang. Kita sekarang buka bubble wrap. Kita lihat seperti apa kah dia. Nah, ini dia. Bener sih, ini udah agak ke atas. Saya kalau pas kemarin tuh apa hampir rata gitu. Jadi salah, ternyata ini udah bener. Birunya tuh, lihat. Perfect banget. Nah, ini juga ada emblem ya dari Ambrugio-nya, paten udah di las. Bagus sih. Emang sekarang rata-rata brand knalpot juga pada naruh apa sih namanya, emblem ya? Ya itulah di sini. Dan kita buka bagian yang dekat mesin, ke arah mesin.
Nah ini untuk ear yang bagian atasnya. Untuk ya oke lah untuk ininya. Bagus. Finishingnya juga udah rapi. Ya udah cakep. Kurang lebih seperti ini. Kita coba pasang ya. Oke, kurang lebih kalau kepasang kayak gini. Ya, nanti tuh warna birunya sih bagus banget cuk. Ini untuk lubang sensornya ya. Nah ini untuk naruh per biar lebih kencang. Ada 1, 2, 3. Terus nanti ini untuk ngubungin ke silencer, ada 1 sama 2, berarti total ada 5. Kalian butuh 5 per dan dikasih ambrogionya itu 2, jadi kurang 3 lagi ya. Untuk keseluruhan bagus ya, warnanya birunya dapet, finishingnya juga bagus. Ini yang full bending ya, jadi kalau bukan yang bending masih ada apa sih namanya, cacing gitulah, las cacing. Kalau ini udah nggak kelihatan sama sekali, udah benar-benar mulus. Ya mungkin gitu aja dari gue, nanti kita tunggu pas pemasangannya sama nunggu silencer gue yang mau datang. Jadi gue memperbarui motor dengan ganti header dan silencer biar lebih oke. Oke, sampai bertemu vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, share, komen, like. Dadah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.